Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk di hari kedua, masih di perairan Pulau Awu bersama Pak Ekon. Jam 3 hari itu malam bersama Tekong Roslan. Kita menuju ke spot mancing pagi ni. Nanti kak saya lewat nanti kak saya assalamualaikum. Malam ni lebih kurang pukul 9 malam, Mas. Master jam sehari ya, 5 slide agak padu ya. Dan di bottom bukankan sotong, yaitu saya ikutkan jahan berskala 8 kg, 8 kg agak padu di pinggir kiri lah. Kameraan. Thank you.
Oh, setelah hampir 20 menit fight dengan Jahan, akhirnya Jahan mengalah. Akhirnya dapat dinaikkan Jahan seberat hampir 8 kg. Aduh, mantap master. 4 jam. Yang panjang. Tutup boleh deh. Jam 4 pagi ya. Dan saya padu lagi ke malam kedua ni. Seekor ikan Jahan berskala 10 kilo eh. Akhirnya berjaya dinaikkan. Tapi banyak tali pancing yang tersangkut dan terbelit eh. Wah, banyak jurang yang terbelit. Terlibat. Terbelit semua. Sebab ikan telah pusing satu bot. Betul lah.
untuk cycle ini saya menggunakan teknik bottom ya. Kita menggunakan tanduk, umpankan seekor sotong, umpankan seekor sotong. Setelah hampir 20 minit lah, ikan akhirnya berjaya dinaikkan. Alhamdulillah masih dia berisik. Tengah video habis. Mantap. Ya ada lagi. Bangla sudah bekerja. Dengan WC Bangla ya. Alhamdulillah masih diberi rezeki. Hari terakhir ya. Hari terakhir. Sudah naik si CEO. Inam. Kaci sudah Mario. Kaci. Kaci ke? Kaci. Wow. Ini dia hasil keseluruhan untuk trip kali ini ya. 3 hari 2 malam bersama Teko Roslan, Bot Econ dan Tajus tentunya. Alhamdulillah masih ada rezeki, masih ada manis-manis. Alhamdulillah ya. Untuk pulang ya. Dan ya pada semua yang terlibat untuk trip kali ini ya. Dan ya akan mengucapkan. Panjang.
tarik nombol. Siapa dapat nombol? Nombol, nombol, nombol. Nombor siapa? Nombor siapa naik? Nombor siapa naik? Nombor dah habis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, masuk kepala. Terima kasih pada yang menjayakan trip kali ini ya. Anda semua tu baik semua ya. Semoga kita berjumpa lagi di trip akan datang. Jangan lupa subscribe, like, share dan komen ya. Assalamualaikum.